Siap lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan menemani istri saya untuk latihan gerak-gerak sidu ringan, dan kita mengajak anak kita Melviano Aziel Syakil atau biasa dipanggil dengan Bang Ziel. Hari ini istri saya akan bergerak-gerak shadow, latihan bayangan. Tapi sebelum itu, istri saya daya tahan lari dulu 30 menit, dan kita latihannya di depan anak kita. Kita memperkenalkan anak kita untuk latihan pencak silat biar dia tahu dari kecil dia sudah diajarkan untuk latihan pencak silat. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga di subscribe channel YouTube-nya istri saya, WW Wita, karena di sana ada vlog sehariannya kita. Dan di subscribe juga channel YouTube-nya Melviano Aziel Syakil, channel YouTube-nya Bang Ziel, di sana ada vlognya tentang Bang Ziel. Sebenarnya Bang Ziel ini sudah diajarkan dari dalam perut ya. Waktu semasa hamil, istri saya sering bergerak-gerak juga, gerak-gerak ringan. Bang Ziel sudah diajarkan pukul tendang sejak di dalam kandungan. Dan sekarang kita akan latih pukul dan tendang di depan Bang Ziel langsung biar dia bergerak, karena Bang Ziel ini dia ini hobi sekali nendang-nendang, dan powernya lumayan untuk anak usia masih balita seperti ini. Sekarang Bang Ziel umurnya 2 bulan lebih. Usai jogging, istri saya melakukan shadow. Nanti Bang Ziel pasti ikut gerak-gerak dia. Istri saya melakukan shadow ringan karena tadi udah jogging, daya tahan, yang penting bergerak, jangan melupakan teknik-teknik silat, sekaligus masa pemulihan istri saya. Bang Ziel itu mulai gerak-gerak kakinya di belakang tuh ya, kalau kita nendang-nendang dia ikut nendang. Bang Ziel tuh walaupun kecil powernya gede loh tendangannya. Udah ngikutin ibunya kali ya. Tuh, dia bergerak-gerak. Eh, nendang, nendang tadi. Kamu jauh sini, dekat mama aja, nah. Kita lebih dekatkan lagi Bang Ziel kepada mamanya. Biar dia lebih jelas ngeliatin teknik mamanya. Dan satu lagi, Bang Ziel ini orangnya sadar kamera. Ini aja mama, deket dia aja. Setelah mamanya nendang, bergerak, ya? Dia ikut nendang ya. Juga. Jadi Bang Ziel misalkan lagi main-main, ketawa-ketawa. Ketika kita mau merekam Bang Ziel lagi ketawa, Bang Zielnya diem. Jadi dia sadar kamera. Begitu juga nangis. Ketika dia nangis, kita mau rekam, dianya diem. Udah pinter main kamera ini, Bang Ziel ya.
keras pakai ya, tendang. Sekarang gantian papanya juga yang bergerak. Manggil mulai ngeliatin papanya. Mulai deh dia nendang-nendang. Memang kalau anak itu biasa nurutin aktivitas orang tuanya biasanya. Dia ngelirik lagi ketika saya menendang. Gemes banget liatnya. Ayo, siap lagi, pasang. Pasang. Bash, bash, bash. Siap lagi, siap. Siap. Yuk. Bang Zielnya udah mulai capek nih kayaknya. Diam aja Bang Zielnya. Biasanya kayak gini dia udah mulai lapar nih, haus. Udahnya tidur biasanya. Sebenarnya saya paling takut bergerak serangan kosong seperti ini karena sangat rentan sekali untuk lutut saya. Tapi tetap dikontrol. Ini tendangannya masih ditahan. Kadang nendang juga tangan saya menahan posisi di paha. Bang Zielnya udah mulai capek dia. Ini harus isi tenaga dulu. Mau makan dulu Bang Zielnya. Biasa. Sudah capek, sudah nyusu, pasti ngantuk deh Bang Ziel. Tuh kan, cepet banget dia tidurnya. Langsung terlelap dia. Apalagi kalau udah digendong mamanya. Udah, cepet tidurnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti vlognya kita. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube-nya WWWita.
dan Melviano Aziel Syakil. Bye bye.